Bener ya, kata orang tuh, ibu tuh gak boleh sakit. Bener gak sih? Bukan gak boleh sakit sih, tapi ya jangan sampai sakit gitu loh. Karena yang tahu semua urusan anak, urusan rumah tuh ibu kan ya. Jadi ribet kalau misalnya tuh ibu tuh sakit gitu loh. Kayak gini tuh sekarang suamiku lagi pilek kan awalnya. Terus dia udah pakai masker lah di rumah, takut nularin anak-anak. Cuma tetap aja ketularan akhirnya. Nah, sini sini kak, ingus dulu. Terus apa namanya, biasanya tuh aku pasti ketularan juga. Sini sini kan, terus yang banyak. Terus biasanya udah kayak gini ya pasti aku abis itu aku gitu loh. Jadi misalnya dari suamiku ke Ara, terus ke adeknya Lexa yang masih bayi gitu kan, terus biasanya langsung ke aku. Tapi aku tuh gak mau ketularan ya, karena pertama kan yang ngurusin mereka tuh aku. Kalau misalnya aku ngurusin mereka sambil sakit juga, aduh ribet deh ya kan. Mana malam-malam tuh masih harus nyusuin si adek. Jadi mana pilek, mana kurang tidur ya. Jadi sembuhnya lama, gak sembuh-sembuh gitu loh. Tapi akhirnya alhamdulillah banget ya, sampai sekarang itu aku gak kenapa-napa loh. Alhamdulillah masih baik-baik aja, sehat, gak pilek. Dan akhirnya aku tahu gimana cara mensiasatinya. Padahal tuh anak-anak batuk bersin di depan muka tuh udah pasti deh gitu. Terus kontak langsung kan, nyusuin ade, gendong apa segala macem. Ayah, walaupun udah pakai masker juga biasanya tuh tetap kena gitu loh. Karena mungkin daya tahan tubuhnya juga ya. You know what? Kalian tahu ini gak sih? Kalau nggak tahu ini mungkin taunya yang ini nih, yang ini buat anak-anak madu kan, ini madu buat anak-anak ya. Nah terus mereka tuh bikin yang versi untuk ibu menyusuinya, namanya tuh Lacta Honey. Ini tuh madu yang dalamnya tuh ada ya daun katuk, daun kelor, terus ikan gabus, sama fenugreek ya, biji kelabet itu, pokoknya yang bagus buat ASI lah. Aku minum itu 3 kali sehari, 1 sendok makan setelah makan. Dan itu dia hasilnya tadi, aku bilang alhamdulillah daya tahan tubuh aku bagus. Sampai akhirnya cuma aku doang nih yang gak sakit ya, jangan sampai sakit ya. Dimana mereka semua tuh yang lagi pilek-pileknya. Dan akhirnya aku bisa ngerawat mereka dengan fisik yang sehat juga gitu. Jadi aku bisa maintain kesehatan aku juga kalau aku minum ini terus. Nah jadi kalau bayi aku udah 10 bulan itu kan ASI udah nggak se, aduh apa tuh, udah nggak selancar dulu kan. Ya ini tuh ASI booster juga, selain dia madu tuh dia ASI booster juga. Jadi setelah minum ini tuh, tuh setengah gitu, ASI-nya tuh full lagi dong. Aduh bener-bener seneng banget, anaknya tuh kayak kenyang banget gitu, tidurnya juga lebih nyenyak. Dan aku ini semua produk yang aku review tuh pasti udah aku cobain duluan, ini tuh udah setengah. Udah setengahnya ya. Matiin lagi, tadi dipencet sama dia. Intinya, I'm very happy with this one. Aku approve si Vitabunin Lacta Honey ini. Minumnya 3 kali sehari, 1 sendok makan jeruk. Nah ini maskaranya, aku pakai Wardah yang Eye Expert. Yang Eye Expert, pokoknya produknya tuh nanti ada di keranjang kuning, oke? Oke, bye.